Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan yaitu frekuensi dari channel RCTI, MNCTV, Global TV, Indosiar maupun channel-channel TV nasional lainnya. Di sini kita bisa mencarinya menggunakan aplikasi. Nah, kita buka Play Store. Oke, kalian cari aplikasinya, namanya yaitu Frekuensi TV Parabola. Nah, kalian cari seperti ini aplikasinya. Ini dia aplikasinya, bisa teman-teman lihat. Bisa kalian coba, kalian install terlebih dahulu, kalian download. Oke, jika sudah, kalian buka aplikasinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada ANTV, Bali TV, DTV, Dangdut TV, DMMCTV, Global TV, Indosiar, ENews TV, dan masih banyak lainnya ya, ada RCTI juga, ada CTV, Trans 7, Trans TV ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saja. Misalnya saya kasih contoh di Trans 7. Nah, ini dia. Trans 7 satelitnya terkompat ya, channelnya Trans 7. Frekuensi transpondernya 038.75. Simbol rate-nya 6.000. Nah, di sini juga ada Trans TV. Teman-teman lihat. Nah, ini dia. Ini juga di Telkompat Trans TV dengan frekuensi 03890 dengan simbol rate yaitu 6000. Polaritasnya H ya. Nah, ada juga masih banyak lainnya seperti Global TV. Ini dia di Palapade. Channelnya Global TV, frekuensi transpondernya 3808, simbol rate-nya 8800. Prioritasnya via untuk MPEG-4-nya, frekuensi transpondernya itu 4034162550 dan prioritasnya H. Nah, untuk setiap receiver berbeda-beda ya. Ada receiver yang tidak bisa juga menggunakan frekuensi ini karena ada channel yang berbayar juga, jadi tidak bisa digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengecek frekuensi transponder di channel TV ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.